dijadwalkan bahwa pura hari ini kami kan sudah koordinasi, kami sudah sampaikan bahwa tidak akan maksimal kalau Bank Mandiri yang mengadakan pencairan dalam satu hari itu 3 kecamatan dilayani. Impossible itu, pasti enggak maksimal. Tetapi dipaksakan bahwa beres. Setelah tadi pagi langsung muncul lagi bahwa tidak jadi, tidak bisa diundur untuk besok. Saya bilang, tapi tidak bisa mundur karena KPM sudah hadir, sudah ada. Jadi mereka bilang bisa pakai agen seperti itu. Jadi kan diupayakan supaya masyarakat tidak kecewa ya. Panggil agen ke sini. Apa tugasnya agen? Nanti menggesek untuk memberikan uang ke KPM. Kami sudah sampaikan siapkan uang berapa ratus juta. Mampu ke agen yang dengan jumlah mampu. Mana agak lambat Pak, karena persiapan dulu karena baru kita ambil. Karena bang tiba-tiba tidak siap. Tiba-tiba cancel seperti itu. Mama Stom itu hari datang bawa ya? Mama Stom. Datang ini? Lain-lain. Ya, jangan terulang kasus kemarin itu. Ada yang satu sakit pingsan karena pertama terlalu lama menunggu. Ya mungkin ada yang tidak makan baru datang. Hasilnya masyarakat. Sudah diinfokan kalau penyalurannya jam 1. Tapi mereka datang. Siapa kasih? Jangan dibiasakan ini. Harusnya dia ambil pengalaman kemarin di Semarang Selatan. Jangan terulang lagi. Nah, mau terulang lagi nih? Sudah jam mau jam 4 ini. Dari kemarin sudah dikonfirmasi ke Bang Pak, tapi mereka bilang beres. Beres. Ada juga. Kasusnya Sanggala Selatan ini. Makanya saya dengar kasusnya di Sanggala Selatan kemarin, kami koordinasi dengan ini. Yang terulang itu, supaya jangan sampai terulang, tapi terulang di Pak. Karena mereka ini mengiyakan saja tadi. Kalau pakai agen ada potongan ya? Iya, kalau agen pakai ada. Kalau bang enggak kan? Enggak. Berapa penerima BPNT? Penerima BPNT ini 200 lebih. Tepatnya berapa? Tepatnya berapa jumlahnya? Tidak dengan datanya dong. Kalau PKH 286. Kalau BPNT? BPNT 200. Ada di situ saya belum. Bang apa ini? BPNT tiba-tiba dalam waktu tidak cukup satu minggu keluar lagi persuratan bahwa yang mendampingi adalah TKSK. Jadi itu kami kalau bukan persoalan pendamping. Yang mau bawa ini uang siapa? Harusnya bang. Nah, itulah bukan masalah pendamping yang tapi yang mau datang bawa ini siapa? Itu kan persoalannya di situ. Biar ada pendamping, kalau tidak ada uang kan tidak jadi masalah. Terlepas dari BPNT. Kita mau ini, kita mau tahu siapa. Itu yang di sini Pak. Sudah ditelepon, sudah bicara. Itu yang buat siapa? Potongan lebih rendah sampai ke waktu yang. Yang ke sini nih. Iya. Cukup pengalaman 3 hari dengan diulangi lagi. Kasihan